Green Man. Nah, men, saya pernah tahu channel Green Man, channel Green. Aku saiki lagi ini gun lapangan Singo Dutan Risak men. Enak ini aku lagi mengadakan acara event latihan sepak bola. Nah, hari Senin ini Wonogiren kui wis launching Bromin Entertainment. Nah, jadi Bromin Entertainment kui menguasai berbagai macam channel anak akeh macam. Nah, dengan mengadakan latihan karo Kodim, karo Bank BRI, Bank Jateng dan Regar Sport sebagai tuan rumah ngono men. Nah, iki pemainnya Regar Sport men. Iki mau kalah. Ye. Masih orang gel nih. Dengan kekalahan Anda ya, jadi striker. Saya merasa menyesal sekali. Menerima konsekuensi. Ya, pesan. Jadi agen. Jangan. Ora ya. Oke, tapi tetap semangat yo. Oh, semangat menikmati kekalahannya. Nah, ini lagi enak gon ruang podcast. Nah, ini ono Dewi ya toh biasanya nyoteng lagi repot. Ono Indro, ono iki ya Indro ya toh. Ini siapa sih nih? Mar. Tanyar di Dimar. Oh, ya iki ya lebih sering iki. Ih, nah, ini lagi nih kira-kira piye? Kesan-kesane launching BB Sport iki. Lancar, alhamdulillah. Kita ada 8 tim yang bertanding. Dimulai tanggal 27 kick off. Nanti finalnya tanggal 6 Maret. Oke. Okay. Live streaming ya. Eh, enak gue di support rel. Selamat, okay. Semoga sukses lancar ya, Bro. Tak jalan-jalan sama lancar ya. Delapan klub telah bertanding menyisakan partai final antara Pop FC melawan Bank Jateng FC. Siapakah yang akan merebut juara Regar Sport Cup 2022? Saksikan live streaming di Divisi Sport Channel Minggu 6 Maret 2022 pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sebuah kode, men. Kak Indra ini. Oh, jadi apa, Pak? Tadi pemain. Ya, striker atau back atau? Striker. Okay, striker. Striker. Ini dari Kodim semuanya, Pak, ya? Tentara dari Kodim semua. Dari Kodim semua. Mono kiri. Penjaga negara semua. Oh, mantap, men. Terima kasih sudah berpartisipasi. Siap. Pelatihnya ini. Oke, okay. Siap. Siap, Pak. Strategi apa, Pak, yang sudah disiapkan? Ini strateginya tetap kami mainkan sportivitas dan kita tetap semangat dan menjaga kekompakan antar tim. Oke, okay. Mantap. Semoga sukses, Pak pelatih. Amin. Pak pelatih itu namanya? Farid. Farid, oh, Pak Farid. Oke, keren sekali. Terima kasih, Pak Indra. Lancar. Pak. Oke, ayo men, lanjut jalan-jalan ayo men. Dalamnya putih? Pulau, Singo Dutan. Singo Dutan? Ya, bisa. Bawa penonton ini? Ya, penonton. Dengan adanya turnamen ini, Ribon? Ya, sangat bagus. Bagus sekali. Bagus. Kedepannya? Ya, semoga tetap diadakan rutin. Okay. Gitu aja. Dari mana ini? Dari Medan. Dari Medan? Ya, ini. Jauh bener dari Medan. Kesini cuma mau nonton bola ini ya? Bola aja, Pak. Wah, ya, Medan. Tiket tadi malam. Oh, dari malam sampai sini? Sampai pagi. Saudaranya gimana, Fikri? Iya. Kandung, sepupu om, sepupu, adik sepupu, Egi, nggak ikut Egi. Egi itu lagi luar negeri. Pulang dia. Dikit ke kampung ini mencari pemain atau lagi seleksi lah. Seleksi, weh. Cari bakar pemain Persiwi biar makin jaya. Weh, makan mantap, mantap. Nah, men, berarti. Iki gon tribun duwe men. Aku yo iki sing nyekel duwi temo. Biasane nyuting aku wis duwi gen nyekel kise. Duwi karo Indra. Indra. Ono kamera loro e. Sakno e. Oh, kamerane papat men. Oh, panas-panasan nang ngene lho. Iki Wonogiri mudah-mudahan ini menjadi embrio yo to bangkitnya sepak bola di Wonogiri.
seorang wasit bersertifikat nasional ya, ya. Siap. Oke, gimana Pak kesan-kesannya untuk turnamen di divisi sport ini? Oke, kami dari perwakilan dari wasit PSSI Wonogiri Persiwi sangat berterima kasih kepada panitia dan tim-tim yang lainnya yang telah menyelenggarakan latihan bersama di lapangan Krisa ini, karena sudah lamanya vakum persepak bolaan di Wonogiri. Mudah-mudahan ini awal dari bangkitnya persepak bolaan khususnya di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Siap. Nah, ini beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta dari Papua juga. Salam untuk saudara-saudara Papua. Salam buat Papua Barat. Salam. Pakai bahasa Papua. Iya, itu sudah. Itu sudah bahasa Papua. Ya. Oh, gitu. Tidak ada bahasa Papua, yang ini bahasa Indonesia semua. Ya. Bahasa Indonesia sama ya. Iya. Terima kasih sudah ikut serta. Oke. Sukses selalu. Halo, selamat untuk sudah menang di babak penalti Pak pelatih. Wah, ya, ini man of the match. Man of the match. Wow. Ini asli dari melihat semua ya? Iya. Oke, mantap sekali. Bisa dibuktikan. Oke, mantap. Mainannya keren. Kedepannya strategi apa yang ingin direncanakan? Ya, kayaknya untuk polanya masih sama seperti pagi inilah. Kita pertahankan yang sudah. Yang penting kita kolektif, kerjasama. Dan yang penting lebih menyatukan antar lini. Iya. Oke. Iya. Boleh minta yel-yelnya untuk. Oh, bisa dipimpin. Yel-yelnya, Bang, yel-yelnya, yel-yel. Serah. Sate. Nah, men dadi ngono ya, men ya. Konten dino ini informasi, jadi ojo dilewatkan, di subscribe Divisi Sport Channel. Nah, insya Allah kedepannya akan ada lagi event pertandingan-pertandingan olahraga lainnya, voli, olahraga badminton, tenis meja dan lain-lainnya. Doakan didukung men, pemain ini dinggo Wonogiri, kemajuan olahraga Wonogiri supaya Wonogiri kuwi iso maju di dalam olahraga. Nah, wes ngono men, saya Jonah Dukun Presiden Wonogiri, matur nuwun. Mana nih, man, untuk Wonogiri, man? Yeah.